Shalom. Shalom. Good to see you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Let's see today's inspiration from Isaiah 52 and verse 6. Inspirasi hari ini dari Yesaya 52 ayat 6. Therefore my people shall know my name. Therefore they shall know in that day that I am he who speaks. Behold, it is I. Sebab itu umatku akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu, mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Here God is talking about himself. Tuhan bicara tentang dirinya. My people shall know my name. Umatku akan mengenal dan tahu namaku. The Bible tells, Alkitab mengatakan, when you know God's name, saat engkau mengetahui nama Tuhan, you can achieve and do big things. Engkau bisa mencapai dan melakukan hal besar. Many times. Banyak kali. The children don't know what's the father's business or what is his designation or what. Anak-anak tidak tahu bisnis orang tuanya dan jabatan orang tuanya. But if you know who is he. Tapi apabila kita tahu siapa dia, then you can do many things. Maka engkau bisa melakukan banyak hal. I know some people in India. Saya kenal beberapa orang di India. Their father is a top police officer, IPS officer, or IAS officers. Orang tuanya adalah kepala polisi yang besar di India, IPS atau apa IAS itu. And just because of their name, they can do many things just by using their names. Hanya karena nama ayahnya yang besar itu, anak-anaknya bisa memperoleh atau melakukan hal-hal yang lainnya. Even after the father died after 20 years. Itu. Bahkan ada yang ayahnya udah meninggal berapa tahun yang lalu, tetap namanya masih bisa dipergunakan. If that is the case, apabila itu kasusnya, how if you use God's name? Bagaimana kalau kita memakai nama Tuhan? Here the Bible tells. Di sini Alkitab mengatakan, my people shall know my name. Umatku akan mengetahui namaku. Do we know God's name? Apakah kita tahu nama Tuhan? If you use the appropriate names. Apabila kita menggunakan nama yang tepat. For example. Misalnya. You're sick. Kita sakit. You call Jehovah Rapha. Kita berdoa kepada Jehovah Rapha. I am the God that heals. Yang artinya akulah Tuhan yang menyembuhkan. You have problems and commotions. Apabila kita mempunyai masalah dan kekacauan. You call on Jehovah Shalom, that's peace. Kita berdoa kepada Yehovah Shalom, Tuhan yang memberi damai dan ketenangan. You are in shortage of anything. Dan apabila kita kekurangan hal-hal persediaan, then call God Jehovah Jireh. Dan kita panggil Tuhan Yehovah Jireh, there Tuhan are many yang menyediakan. Names. Banyak nama Tuhan. And even Jesus has got so many names. Tuhan Yesus sendiri mempunyai banyak nama. More than 100 names. Bahkan lebih dari 100 nama. So if you know the name, jadi apabila kita tahu namanya, you can do many things. Kita bisa melakukan banyak hal. Hallelujah. Hallelujah. This verse, kata-kata is ini is continuation of the previous verse where God tells, "Oh, my people are in problem." Firman yang baru saja kita baca ini adalah lanjutan dari firman sebelumnya yang mengatakan tentang, oh umatku mempunyai banyak masalah. And God tells what? Dan Tuhan katakan it apa? It is me who does everything. Akulah yang mampu melakukan semuanya. Maybe the corona. Mungkin ada corona. Maybe problems in the business. Ada masalah in the job, dalam bisnis, pekerjaan, anything, atau apapun. God sometimes allows it. Tuhan kadang-kadang mengizinkannya. But if you use the right name. Tapi apabila kita menggunakan nama Tuhan yang tepat. Like the light key to open the lock. Maka itu seperti kunci yang membuka gembok. Then you can get the blessing. Maka kita bisa then memperoleh berkat. Then you'll get the breakthrough. Dan memperoleh terobosan. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Teach your people. Tuhan, ajarlah umatmu. Your names. Mengenai namamu. How they can use it. Bagaimana mereka bisa mempergunakannya. So that they can build their business. Sehingga mereka bisa membangun their life, mereka, hidup their mereka, jobs, pekerjaan mereka. On your name. Dengan namamu. And be successful. Dan menjadi sukses. Because they are your children. Karena mereka anak-anakmu. Lead them. Pimpin mereka. In the name of Jesus we pray. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen.
Amin. God bless you. God bless. Tuhan Yesus memberkati.